Halo Sobat Jepritik, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mengaktifkan fitur Task Manager Drag Mode yang tentunya hanya rilis di build 22.5.38. Jadi awalnya Task Manager kita adalah berwarna normal ya, seperti ini putih. Nah ini harus kita aktifkan dulu supaya dia bisa menjadi Dark Mode. Nah pertama silakan teman-teman itu pergi ke link yang ada di deskripsi video ini, lalu download ini Vape Tools V0.2. Ini ya sudah selesai. Setelah itu silakan teman-teman buka CMD atau command prompt. Pilih run as administrator. Oke, di sini saya sudah siapkan 4 perintah ya. Di sini saya sudah siapkan 4 perintah. Silakan masukkan perintah-perintah ini ke sini ya, lalu enter. Oke, sukses. Lalu perintah yang kedua, lalu perintah yang ketiga, dan selanjutnya perintah yang keempat. Oke, setelah selesai semuanya kita close. Ini saya save dulu. Setelah itu silahkan restart komputer atau laptop teman-teman ya. A few moments later. Baik teman-teman, ini setelah restart kita buka Task Manager-nya, klik kanan pada start menu, kita buka Task Manager, dan Task Manager-nya berubah secara drastis ya, tabnya menjadi di sebelah kiri, dan ini tampilannya sangat menawan sekali, bagus ya. Tampilan baru di Task Manager. Oke, di sini beberapa tabnya ini baru semua ya. Mungkin ini video yang saya dapat buat untuk teman-teman, tutorial ini untuk mengaktifkan Task Manager Drag Mode. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini. Terima kasih.